Saya Andi Salim dengan ini barusan saja kami menyatakan ya pernyataan banding kami di Pengadilan Negeri Kota Bekasi bahwa putusan pengadilan mengatakan bahwa saya harus terima 5,7 atau 5,8 itu saya tolak. Dan saat ini juga saya nyatakan berdasarkan banding daripada pernyataan banding kami itu sudah diterima hari ini. Nih, ya, pernyataan banding sudah diterima hari ini dan dengan ini menyatakan bahwa gedung ini masih bermasalah hukum. Oleh karena itu saya keberatan bila mana gedung ini dipergunakan untuk kepentingan di luar novel. Hidup. Tolong sampaikan ini kepada Ketua Erlangga, Ketua apapun namanya dia, Ketua Jawa Barat, apapun itu saya nggak peduli. Pokoknya saya minta gedung ini saya bisa serahkan hanya untuk kepentingan Ketua DPD baru Novel. Mana? Segala kekurangan dan lebihnya saya minta maaf dimaafkan. Cukup mungkin Pak Ketua? Terima kasih Pak Andi Salim. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Andi Salim yang telah konsisten dan juga mendukung pergerakan perubahan kita. Ya, belakang. Alhamdulillah, terima kasih Bang Andi.